sekarang adalah hari ke-24 setelah Mami melakukan operasi sesar. Dan per hari ini Mami akan komitmen untuk melakukan challenge 14 hari merampingkan perut. Jadi bisa dilihat ya, Mams, perut Mami termasuk masih ada banyak lemaknya. Emang satu tingkat nih, samcan nih, dua tingkat malah no. Nah ya kan, masih banyak dan masih ya bisa dilihat lah, masih ada stretch marknya, terus letoy-letoy gitu kan. Nah sekarang Mami akan mengukur berapa sih ukuran perut Mami sebelum kita mulai challenge-nya. Ini ukuran perut Mami 90 cm ya Mams ya, 90 cm, no. Nah hari ini Mami akan challenge diri Mami sendiri selama 2 minggu untuk menggunakan salah satu korset yang dikatakan number one di Amerika Serikat dan sudah direkomendasikan oleh dokter Objin di Amerika Serikat untuk para ibu-ibu setelah operasi sesar atau setelah melahirkan. Apa itu? Belly bandit. Nah jadi belly bandit ini ada ini ya, ini lapisan untuk di dalamnya dan ini lapisan luarnya. Sekarang Mami akan pakai. Anyway ini kayaknya beneran lembut ya, enak banget bahannya, adem nih kelihatannya. Nah dengan kita pakai ini di dalamnya, otomatis ini bagian luarnya nggak bakal cepet kotor juga karena keringat kita. Ini Mami pakai yang paling dalam. Sekarang Mami akan pasang ini belly banditnya. Adem loh. Adem, gak bikin sesak. Oke, ini hari pertama ukuran perut 90 cm. Kita akan lihat di hari kedua. Oke, Mami habis mandi dan ini hari kedua Mami untuk pakai korset dari Belly Bandit. Jadi kemarin semalam sampai tidur itu pakai terus dan ini habis mandi dibuka bentar dan ini mau pakai lagi nih korsetnya. Biar efektif nih. Pakai lagi nih. Siap. Hai Mams, jadi merah hari ketiga Mami tetap pakai korset dari Belly Bandit. No, sambil makan tetap sambil makan biar tetap ramping. Makan dulu ya. Hari keempat pakai korset dari Belly Bandit. No, lagi main sama anak. Tetap harus pakai korset Belly Bandit biar perutnya cepet ramping apa gitu. Sekarang udah jam 10 malam dan Mami mau bobo. Dan tentunya Mami gak lupa untuk terus pakai nih Belly Bandit. Dipakai sambil bobo. Good night everyone. Ini hari kelima. Halo, hari keenam Mami pakai korset dari Belly Bandit. Masih pakai dong. Doain ya. Hari ke-7 pakai Belly Bandit. Sambil masak sambil pakai Belly Bandit biar cepat kurus. Hari ke-8 pakai korset Belly Bandit. Terus semangat. Hai, hari ke-9 pakai korset dari Belly Bandit. Jadi mau activity apapun, mau di rumah sambil nonton, Belly Bandit selalu di perut Mami. Hari ke-10 pakai korset dari Belly Bandit. Hari ke-11, pakai korset dari Belly Bandit. Tetap semangat. Sambil nimbang anak bobo di hari ke-12, Belly Bandit selalu di perut Mami. Dia cepat kurus. Hai semuanya, jadi Mami sambil live streaming hari ini di hari ke-13 bersama postur tubuh Mami sambil duduk berjam-jam tetap bagus, jadi nggak bungkuk nih. Finally, ini adalah hari ke-14
14 Mami men-challenge diri Mami untuk menggunakan belly bandit. Ini ada belly walknya dan belly shirtnya. Sekarang waktunya kita untuk membuktikan apakah benar lingkar perut Mami berkurang setelah 2 minggu pemakaian. Kita rasakan. Kita langsung cek yuk. Deg-degan nih. Kita langsung cek. Oke. 83 cm, Moms. Yang artinya dibandingkan hari pertama yang 90 cm, sekarang 83 cm, itu berarti dalam 2 minggu Mami berkurang lingkar perut, pinggul dan pinggangnya tuh 7 cm. Only dalam 2 minggu dah, itu banyak banget loh, Moms. Oke, sekarang mungkin pada penasaran, sebenarnya pengalaman yang Mami rasakan setelah 2 minggu menggunakan belly warp dan belly bandit itu apa ya? Yang pertama, mungkin sekarang Moms bisa lihat nih ya. Ini kondisi perut Mami yang tadinya tuh stretch marknya lumayan banyak. Sekarang Mami pribadi ngelihat lumayan agak berkurang ya, Mams. Walaupun belum sepenuhnya, tapi udah mulai berkurang. Dan kalian bisa lihat, kemarin itu kondisi perut Mami itu samcannya ada 2 tingkat ya. Sekarang ini tetap 2 tingkat, Mams. Tapi bedanya lihat di video pertama, itu bawahnya masih bisa ditekuk lagi dan itu artinya tuh 2,5 atau hampir 3 tingkat. Ini yang bawahnya kondisi udah enggak ada, Mams. Dan benar-benar perut Mami udah mulai ramping yang seperti ini, Mams. Ini kondisi nyatanya ya, Mams ya. Nah, mungkin pada menanya, kok bisa sih pakai belly shield atau belly warp dari belly bandit itu bisa mengurangi stretch mark Mami? Emang ada teknologinya? Yes, jadi setelah Mami cek, belly shield nih ini punya teknologi untuk membuat lotion stretch mark yang kita gunakan untuk tetap menempel di kulit kita, yang artinya lotion yang ada di perut kita akan bekerja dengan secara maksimal. That's why kenapa stretch mark di perut Mami udah mulai berkurang. Nah, cara penggunaannya seperti ini ya, Mams ya. Nah, ini adalah lotion yang biasa Mami gunakan dari Buds Organic Stretch Mark. Kita langsung oleskan ke perut Mami seperti ini biasanya. Oke. Lalu setelah itu Mami akan menggunakan belly shield dari belly bandit nih. Oke, kita pakai. Kita pakai seperti ini. Yang Mami rasain setelah pakai belly shield dari belly bandit itu rasanya tuh dingin dan emang berasa ya mulai kayak ada bekerja di bagian perut gitu loh. Karena lotion yang menempel itu benar-benar maksimal di belly sheet ini ya, Mams, di perut kita. Lalu setelah penggunaan belly sheet, Mami akan langsung pakai belly walk. Dan yang Mami rasain, seharian gak lepas-lepas, itu gak sesak nafas, gak bikin kita gak nyaman. Bahkan Mami pakai sampai bobo tuh juga gak terlalu berasa, Mams. Mami cuma lepas ini belly walk dan belly sheet ini pada saat mandi aja. Dan itu akan membuat penggunaan dan manfaat yang akan kita dapatkan dari belly bandit itu lebih maksimal. Jadi yang Mami dapatkan yang pertama, perut Mami, pinggul Mami, pinggang Mami lebih ramping. Ya iyalah, kurang 7 cm dalam 2 minggu ya, Mams ya. Yang kedua, ini bisa mengurangi rasa sakit pinggang Mami after operasi sesar, karena berasa banget loh, Mams. Dan ini sekarang kebantu banget oleh belly warp dan belly sheet dari belly bandit ya, Mams ya. Yang ketiga, ini bisa membuat kita memiliki postur tubuh yang baik. Apalagi ibu-ibu, kita after lahiran, kita mulai masa-masa menyusui. Masa-masa menyusui itu kebanyakan kita duduk ya, Mams ya. Biasa kita nyusu, kita duduk, kita bisa bungkuk kayak gini. Tapi pakai belly warp dan belly sheet dari belly bandit, postur tubuh jadi tegak, jadi nggak bungkuk ya, Mams ya. Kemudian yang pastinya ini juga bisa mempercepat penyembuhan luka operasi sesar dan mengurangi stretch mark yang ada di perut kita. Dan Mami sendiri cukup puas menggunakan belly warp dan belly sheet dari belly bandit. Buat ibu-ibu yang pengen kurus aja bisa langsung pakai belly warp. Tapi buat ibu-ibu yang after lahiran atau punya masalah stretch mark dan tetap mau ramping perutnya, pakai belly sheet dan belly warp jadi satu. Dan kalian akan mendapatkan hasil maksimal seperti Mami, stretch mark mulai berkurang, kemudian perut Mami jadi ramping. Kurus after lahiran, siapa takut? Udah punya 4 anak tetap ramping.